Oke teman-teman, kita bersama Pak Dadang lagi. Ini ceritanya kita di mana Pak nih Pak? Di Nawangan Mas. Nawangan, di plasma gitu ya? Oke. Oke, ini ada beberapa ekor yang mau dikeluarkan, siap panen nggak teman-teman? Ya panen. Panen di plasma nih Pak Dadang teman-teman. Ada berapa ekor Pak nih? Ada 7. 7 ya? 7 ekor. 7 ekor, doro-doro, halus-halus Pak ya? Oke. Halusan semua. Yang sudah kawin 2 Pak. Sing Niko, buntut ireng kali? Ngatek iki. Oh ya, ada 2 ekor yang sudah isi nggih. Sudah isi. Sudah isi, teman-teman. Kita mulai dari ujung sini dulu, Pak, nih. Oke. Ini doro siapan, teman-teman. Doro siapan. Kambingnya halus-halus, bagus-bagus. Belum puel. Masih belum puel, Pak. Berarti kan ini ya anu jumbo toh. Loh, masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil, teman-teman. Yang ini? Loh. Belum well semua, semua. Kambingnya bagus-bagus, calonnya jumbo-jumbo, halus. Yang ini harga berapa Pak ini? Itu 5,5 Mas. 5,5. Oke. 5,5 teman-teman. Telinganya Pak ya? Di ini Pak, coba Pak. Nah, 5,5 kambingnya bagus, halus. 5,5. Nah, 5,5 kayak gini nih, barang nih. Doro juga Pak ya? Doro semua Mas. Oh, doro semua. Dulu naruh sini masih diri-diri. Diri-diri. Berarti ini dipelihara di sini berapa bulan Pak ya? Sekitar 5 bulanan. Iya. Oh, 5 bulanan. 5 bulanan ini dah. Nih, sekian. Jumbo juga ini. Ini harga berapa nih? 6.000. 6.000. Ya. 6.000 ini teman-teman. Kambingnya bagus. Putingnya aman 2. Buat trading bagus nih teman. 6.000 Pak ya? 6.000 nih. 6.000 teman. Tadi ada anak satria juga Pak. Anak satria ada 2 ini Mas. Ada yang ini luar nih. Nah ini. Ini anak satria. Berarti masih ada kerandae jaga satria Pak. Oke, jaga satria. Ini anak pejantan Pak Dadang yang dulu yang udah laku Pak ya? Udah laku. Rewosnya bagus. Buat dengan pasungnya bagus Pak ya. Nggih. Enten nyatem ya Mas. Luwer nyatem. Anak satria ada 2 ekor. Ada 2 ekor? 2 ekor. 2 ekor teman-teman. Telinganya bagus juga ini. Kalau ini harga berapa ini Pak? Ini 8,5 Mas. 8,5. 8,5. Anak satria 8,5 teman-teman. Ini lahir di kandang saya. Oh, lahirnya di tempat ini jenengan? Heeh. Oh. Ekornya pior-pior kabeh Pak. Nggih. Bagus-bagus teman-teman. 8,5 ini. Yeah. Nah ini nggak kalah juga ini pasungnya. Ini pasungnya bagus, cuma pangkal telinga yang kurang. Oh, pangkal telinganya yang kurang. Pangkal telinganya yang kurang. Pasungnya bagus. Pasungnya bagus ini. Yeah. Kalau daunnya sudah lebar. Oh, udah lentur juga Pak ya. Cuma pangkal. Pangkal ya Pak ya. PR di pangkal teman-teman. Lo pasungnya bluer kayak gini. Ini udah siap juga Pak ya. Udah siap kawin. Kalau ini harga berapa? Itu 7,5. 7,5. 7,5. 7,5 teman-teman. Masih doro. Doro. Masih bagus ini teman-teman. Ini sudah isi. Ini sudah isi. Sudah yang isi ini Pak. Ya. Oh, ini. Ini sudah isi. Bulunya juga tebel, ekornya juga bagus. Daun telinganya lebar, lentur. Belum puel juga. Kalau ini harga berapa yang udah isi Pak nih Pak? Itu 6.000 Mas. 6.000. 6.000. Ini 6.000 teman-teman. 6.000 udah isi. Posturnya bagus. Belum powel, telinganya bagus teman-teman. Kita lanjut ini. Ini 6,5. 6,5. 6,5. Yang anaknya tadi mana? Ini. Oh, yang ini. Ini yang telinganya. Telinganya bagus. Bagus. Oh. Ini 6,5 Pak. 6,5. 6,5 bulunya kayak gini nih teman. Bulunya bagus. Masih doro. Kalau yang ekornya
kotor. Hitam ini. Uh-huh. Ini sudah kawinan. Sudah kawin. Ini 9 juta. 9 juta. 9 juta, teman-teman. Ini anak satrio. Telinganya juga paling bagus ini. Sama yang itu tadi satu induk. Satu induk. Oh, satu induk. Satu induk, cuma pasungnya agak menang ke sana. Menang sana, Pak, nggih. Tapi telinganya ke sini. Telinganya sini. Ini pasungnya sedang ya, Pak ya? Sedang. Ini udah isi, Pak ya? Sudah isi. Sudah isi. Ini tadi berapa, Pak? Ini 9 juta. 9 juta. Anak satrio, teman-teman. Langsung dari pasmane Pak Dadang. Di Nawangan. 9 juta ya. Kalau isinya udah berapa bulan, Pak, ini, Pak? Kurang 2 bulan, Mas. 2 bulanan? Nggih. 2 bulanan, teman-teman. Telingane ya paling istimewa, Pak ya? Nggih. Lebar, lentur. Kambingnya bagus nih. Pak, ini kan langsung di plasmane jenengan. Nggih. Ini syaratnya jadi plasmane jenengan gimana, Pak, ini? Ya yang penting hubungannya baik, perawatannya bagus. Oh. Gitu. Ada minimal pengambilan dari tempatnya jenengan ya kalau sekitar sini? Enggak ada. Enggak ada. Kemampuannya sendiri-sendiri kan dihitung dari kemampuannya sendiri-sendiri. Oh. Berarti ngambil kecil dibesarin. Uh-huh. Nanti siap. Biasanya pembeli kalau disiap diambil jenengan umur pinten, Pak? Ya itu kan gini, Mas. Bisa hitung-hitungan dia modal sendiri bisa. Ada kesempatan keuntungannya lebih besar kan situ dia modal sendiri. Kalau modal sendiri kan nanti menyesuaikan pasar, kalau pasarnya bagus ya dia bisa untung lebih banyak gitu loh. Kalau ini kan yang modal saya. Oh, berarti jadi kan naruh kambing di sini. Naruh kambing sini terus saya kasih upah sekian gitu. Nah, itu dia, teman-teman. Berarti ini kambing jenengan yang di sini udah habis. Habis. Cuma 7 ekor. Kita lanjut di kandang depan, teman-teman. Untuk nomor telepon seperti yang biasa, nomor teleponnya Pak Dadang nanti silahkan japri. Untuk doro-doronya bagus-bagus, luas-luas, teman-teman. Ada yang bunting juga anak satrio itu. Ada dua. Ini semua kambing keranda, Mas. Kambing keranda semua, ya, Pak ya. Cuma ya kelasannya cuma luas-luas, enggak mewah-mewah gitu. Kelas breeding, Pak ya. Kelas breeding. Oke, teman-teman, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk peternak Indonesia dan salam sukses untuk kita semua.